banget karena masih bisa sama kalian ya dan aku bulan kali ini aku udah bareng satu musisi ada Rahel Mandru. Halo Rahel. Halo. Apa kabar? Oh, sehat. Sehat hmm. luar biasa. BTW gimana kamu ini pasti lagi di mana nih, Rahel? Ma, lagi di rumah. Oke oh, lagi di rumah. Jam 10. Oh, jam 10. Di sana jam berapa? Sama kan jam 8. Ha. Oh, uh, oke, okay. balik papan ya? Aku di Jakarta. Oh, oh sorry di Jakarta. Oke, oke, oke. Gimana Jakarta udah mulai rame ya kayaknya, Rahel? Rame banget udah padet deh pokoknya, soalnya dari uh, apa namanya daerah-daerah lain kan ke Jakarta semua. Iya, uh, bener Benar-benar ibarat kata mau ke perjalanan 5 menit itu bisa sampai 20 menit ya. Lama banget jauh. <laughs> Harus sabar, jadi orang Jakarta, Rahel. Oke, wow. <laughs> oke, okay, okay. sebelumnya congratulations buat single kedua. Ini single kedua, Mana bisa, eh, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa menikmati mana bisa ini. Nanti kita bakal kulik-kulik ke sana, ya. Rahel termasuk juga. Wow, cerita pembuatannya itu kayak apa karena pasti ada ceritanya gitu nanti kita oh. akan bahas ke sana tapi aku ngelihat kayaknya kamu ini juga wah lumayan aktif ya kamu juga merajut kan iya eh, benar nggak sih eh, itu namanya merajut ya, apa apa boleh sebentar ini nih mana mana aku mau lihat tas oh loh oh eh, terus juga kayaknya iya. oh wow itu dijual Enggak sih aku apa namanya hobi doang nah ya ini loh, aku lihat itu yang boneka boneka ada yang gede ya, itu kan di situ sih jauh oh, banyak banget dia itu kamu belajar dari mana sih sebenarnya awalnya dari YouTube lihat-lihat terus aku penasaran Aku tidak. iya jadi kayak ya udahlah coba aja gitu wow Oh oke okay, oke okay, oke okay. kirain ini diajarin itu apa sama mama apa sama siapa gitu. Wow ternyata belajar sendiri loh itu. Sejak berapa tahun kamu belajar itu? Sudah dua tahun, cuman dua tahun kemarin tuh aku kayak nggak, Maksudnya nggak taruh di sosmed, jadi kayak mm -hmm. cuman story doang. gitu Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Itu bahannya itu aja kan? Apa bahasanya Rahel itu? Benang ya, benang tapi kok yes, gede ya? Oh, di, oh ada oh. yang gede ada yang kecil. Iya. Uh, uh. Kita seperti tas oh, ya. Oke oh, oke. Okay, okay. Misal satu produk gitu kamu bisa ngabisin berapa lama, Rahel? Kalau yang ini nih doang 30 menit. Hah? Huh? Oh my god. <laughs> kalau tas tuh lumayan lama kalau kayak gini tuh ini kan kayak bola-bola gitu kan. Mm -mm. Ya, apa ya 2 jam lebih lah ada tiga. Oh. Oh, oke. Okay. Aku mikirnya itu tuh kayak bisa sampai seminggu gitu loh. Jadi nyicil. Nah, baju Tidak tuh, ya? baju tuh seminggu. Udah pasti. Kamu udah, udah pernah sampai baju? Baju di sana sih. Wah, itu kamu sendiri yang pakai ya? Hmm, jadi kalau misalkan gak ada warna untuk misalnya ada cara gitu gak ada warna hmm. ini, aku tak buat. <laughs> Aduh, menarik, menarik. Udah jual aja, jual. Aku jual tapi kayak orang deket doang gitu yang beli kan aku nggak mau. Oh gitu. Oh berarti langsung DM kamu ya kalau mau. Kalau <ty Yeah>. mau. <masked names> ini terjawab ya untuk listener yang kipo mau memiliki salah satu sahabat ya bisa dikata gitu, sahabat Rahel di kamar ya nanti langsung DM aja. Oke dan Rahel ini juga kamu suka twice nggak sih? banget. Oh my god, itu ditunjukin. Ya, di situ, ada aku lupa ambil. Oh my god, di, oh. di kamar kamu aku membayangin kayak banyak poster gitu loh. Agak, kalau poster enggak sih. Oh, Paling album sama foto karsia doang. Apa sih yang kamu suka dari Twice? Twice tuh kayak apa ya, musik mereka tuh Uh, karena kan aku kan genrenya sebenarnya agak balet gitu, agak slow gitu. Uh. Nah, juga bisa sih. Cuman kalau mereka tuh kan rada cheerful gitu kan. Jadi kadang kalau aku ngeliat mereka tuh udah, kita udah kayak hidupnya udah sedih banget. Terus kayak ngeliat mereka tuh jadi kayak, wah ceria gitu loh. kayak beda langsung. <laughs> Itu sih paling. Oke, okay. yeah. Berarti tuas ini salah satu yang ngebangun mood kamu ya. ya aku jadi naik ya, betul. <laughs> Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan kamu, ya, Rahel. Jadi, kamu ini kan juga uh, berawal dari The Next Indonesian Big Star, ya, itu langsung menang di sana. Kemudian, hmm. akhirnya sempat juga langsung uh, bikin single perdana waktu itu yang ketika harus memilih. Nah, kalau ngomongin soal perjalanan musik kamu, ya, sebelum kamu akhirnya ngikutin ajang, bahkan pertama kali banget kamu memutusin buat oke okay, aku berkarya di musik aja tuh gimana ceritanya dulu Rahel? Gimana dulu tuh Mama tuh kayak ngelesin di semua les gitu loh jadi kayak gambar dilesin terus kayak <tuh> uh, nyanyi musik pokoknya semuanya tuh dilesin jadi kayak yeah. salah satu dari hal tersebut yang paling menonjol itu yang diterusin gitu dan aku tuh di nyanyi gitu jadi emang aku dari dulu seneng nyanyi jadi makanya dilesin gitu loh. Oh oke, okay. itu umur berapa? Udah masuk les umur? Itu masih umur lima tahun deh kayaknya, 5-6 tahun mm -hmm. Tapi kamu juga main musik? Aku gitar sedikit sih Gitar ya, oke mm, oke okay, okay, ya, sampai akhirnya les, main gitar juga, terus ikut ajang-ajang di The Next Indonesian Big Star Ini gimana dulu ceritanya, sampai akhirnya oh. mau ikutan ini? Sebelumnya aku ikut ada satu ajang The Voice season dua, mm -hmm. 2. Itu aku cuma sampai battle doang. Jadi aku nggak mau. Aku kayak itu dari 2015 sampai 2022 itu kan lumayan lama ya, jangkanya bertahun-tahun. Aku nggak mau nyanyi, Maksudnya kayak nggak mau ikut ajang lagi gitu. Akhirnya setelah itu kayak ah, udahlah ada aku mau ikut Indonesian Idol. Cuman karena aku melihat ada ikon di situ, aku mikirnya kayak oh ya udahlah paling nggak uh, sampai babak ini bisa ketemu foto. Tok, udah Gitu, <laughs> jadinya juara satu gitu. Oh, oke, okay, oke. Okay. Wah, ini lagi-lagi aku nemuin ya, karena sesuatu yang emanating tulus itu kayak yeah. menjadi keberkahan gitu loh buat kita. Betul banget, betul banget. Aduh, merinding aku kalau ngomongin kayak gitu. Oke, okay. yeah. sampai akhirnya kamu udah berhasil ya di ajang ini. Terus, kamu itu kan mutusin buat bikin single perdana waktu itu. Itu gimana? Kenapa akhirnya kamu uh, ngelanjutin gitu? Jadi, dari situ kan, aku di, uh, ada beberapa hadiah, kan? Aku uh, ke Korea, hadiahnya terus uh. bikin lagu. Nah, single lagu ini tuh uh, karena biar untuk mempercepat waktu, udah dikejar deadline gitu. Akhirnya, uh. langsung seminggu itu, seminggu besoknya pilih lagu, besoknya photoshoot, besoknya lirik video, langsung di gitu. Oh, dua dua ini cepet-cepet ya ketika harus memilih. Yeah. Oke, okay. dan akhirnya sekarang udah rilis single kedua ini. Nah, akhirnya apa yang bikin kamu mutusin buat lanjut buat single kedua? Apakah emang dalam waktu dekat ini jangan-jangan kita akan dikejutkan dengan album atau gimana? Pasti kalau semua musisi tuh pasti kayak mimpinya mau punya album gak sih? Kayak setiap yeah, Oh, punya itu pingin deh pokoknya Cuman kalau sekarang ini tuh Aku memang lagi pingin Ada lagu aja tiba-tiba Jadi kadang aku uh, ngomong ke label aku Kayak kak ada ngasih lagu gitu Karena aku pingin Dikasih tuh 20 lagu lebih Aku pusing bingung pilihnya Akhirnya aku pilih lagu Gitu Oh oke okay. itu ya per, uh, perjalanan singkat dari Rahel sama akhirnya sekarang pun juga masih menekuni di industri musik ini Termasuk waktu TKB ini udah bikin grup musik ya Rahel manro Itu gimana ceritanya apa itu grup musik apa? Aku kebayang kayak anak-anak TK apa sih satu ada yang pegang gitar ada yang pegang drum atau gimana sih? Jadi enggak itu kayak grup berlima kita nyanyi semua nyanyi tentang oh. lagu tapi Inggris semua. Nah, itu tuh dilihat sama guru waktu itu aku nyanyi di kelas dilihat kayak oh ini ada potensi nih kayaknya. Terus akhirnya mereka buatin untuk grup di sekolah, buat kayak uh, untuk didengerin sama teman-teman gitu. Oh, dari situ berarti itu manggung pertama kali kamu gak sih? Iya ya, di sekolah natal sekolah. Itu kayak wow, hmm. oh, pertama kali ternyata kayak gini ya gitu. <laughs> lama kali tujuh tahun ya bayangin tujuh tahun udah berani tampil di depan banyak orang nyanyi loh Tapi itu aku cubit dulu sih Pasti itu ya, oh. <laughs> ya. ya aku cubit ada ada kan tipikal anak-anak kalau misalnya mau naik ke atas panggung itu kayak nggak tahu ya tiba-tiba moodnya berubah kayak takut atau gimana ya, gitu takut, terus kayak betul. mamanya ya betul betul <laughs> ya itu mamanya kayak nah, ayo nak ayo kamu bisa <laughs> Oke oke oke. Nah kalau kita ngomongin lagu yang mana bisa ini ya yang single kedua kamu. Jadi lagu ini tuh, aduh, aku pernah lagi di posisi ini karena kita ngerasa kayak, aduh, nggak nggak percaya diri kok. Aku suka sama dia tapi kayak lah, diri ngaca diri gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih pesan apa sih yang pengen banget kamu sampaikan ke listener lewat lagu mana bisa ini, Rahel? Gue mau ngasih tau aja ya, ini tuh bisa ke dua sisi, jadi ada okay. bisa ke idol Korea, atau bisa ke orang yang emang kamu uh, tergila-gila gitu, orang benar. Okay. Jadi kalau um, menurut aku listeners, kalian itu stop hal <laughs> karena kita ini manusia biasa ya, jadi, uh -huh. nah, Udah udah sudah di kapasitas kita udahlah lah kita stop Gede. aja teman-teman <laughs> karena semua itu marah bisa nggak bisa oke uh. ya. <laughs> oke okay, okay. ini kayak oke okay. sudahi halumu guys sudahi halumu. <laughs> <laughs> ya kadang apa ya kan setiap orang itu punya bias sendiri-sendiri dan mereka itu sampai kayak ya karena emang suka setiap orang kan pasti punya idola kan dia ya, Rahel ya termasuk Rahel sama aku gitu mereka beli perintilannya bahkan mereka mereka itu kayak uh, rela nabung buat bisa ketemu wah itu 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 luar biasa banget sih luar biasa betul <laughs> tapi kamu selama ini semisalnya ada ada waktu gitu ya 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 kita nggak akan pernah tahu misal kamu dikasih kesempatan gitu pengen ketemu siapa artis K-pop gitu Ceyong, kemarin aku ke tahu gak sih kak ada satu momen nah. di mana aku sedih banget karena waktu itu hmm, mereka gitu. announce kalau mereka konser uh, Twice kan nggak ada Indonesia di situ. Terus aku uh, nabung toh kan buat ke Singapura hmm. untuk nonton si Twice ini. Oke. Okay. Waktu sampai sana ternyata di announce mereka ke Indonesia. Oh my god. Terus seperti di silat silat hatiku terus nggak apa-apa Oke oh, ya. oh, oke okay, okay. tapi akhirnya kamu di Singapura, di Singapura ya Singapura berarti udah nggak jadi dong ngonser itu Oh jadi jadi aku jadi, oh, aku jadi. ke sana waktu aku jadi di sana baru dikasih tahu ada di Indonesia. Oh Indonesia udah sampai banget ya ini sakit dan sesak nafas sendiri ya. <laughs> Oke, okay, oke, okay. satu pengalaman ya dari Rahel Manro yang di prank. Oke, oke, nah balik lagi di lagu mana bisa? Karena balik lagi pasti banyak orang yang akan relate ya, termasuk juga tadi kan berarti ada dua sisi ya. Mungkin ini buat apa-apa yang suka Korea gitu, suka k-pop. Uh, terus uh, juga uh, mungkin ada beberapa halu-halu di, di situ, termasuk juga mungkin ada kan orang itu yang kayak gimana ya. Uh, udah misalnya di, di deket ini ibarat kata ya perempuan dideketin sama cowok gitu sebenarnya cowok ini kayak Ya udah sih bukannya yang meskipun aku mungkin abcD dan kamu cuman orang biasa aja dia itu kayak tulus gitu tapi kita tuh kayak apa ya uh, berkaca gitu nah ini gimana nih tips nih dari Rahel... supaya kita lebih percaya diri karena sampai kapan kita kayak gitu dan nggak mau buka hati gitu loh tips dari aku sebenarnya Uh, dari diri sendiri aja sih, soalnya kan uh, kita yang tahu kalau misalkan kita ini udah pede atau enggak ya. Jadi menurut aku kayak uh, bolehlah mempercantik diri atau kayak uh, skincarean dan hal-hal yang lain atau kayak buat kayak aku gini, maksudnya buat hal-hal um, yang menurut aku tuh buat aku seneng kayak gitu. Cuman <laughs> kalau halus sih, kalau beda lagi ya kalau halus ya. Kalau misalkan untuk percaya diri untuk idol sih rada susah ya, tapi kalau untuk orang yang real life menurut aku yeah. lebih kayak uh, it takes time sih, kayak berjalannya waktu, pasti kan uh, kita tuh cantik di mata orang ya, kita yeah, tuh sendiri-sendirinya kan, jadi ya pasti adalah orangnya, ada jodohnya tuh udah diurus sama Tuhan gitu. Uf. benar ini setuju nih kali ini aku juga sama Rahel kita tuh cuma tugasnya pr-nya itu me apa ya bikin value kita itu lebih baik gitu loh ya hmm itu kuncinya oke okay, setelah kita dapet tips ya listener sekarang kita langsung masuk ke ini proses ya proses lah dari lagu mana bisa ini kamu butuh waktu berapa lama Rahel buat nyelesainya? untungnya okay, ini nggak seminggu ya ini tiga bulan Oh, Jadi, ya, gini gak seminggu ya. Bagus sebenarnya. oke okay. yeah, yeah, okay. ya. Jadi, pertama itu aku disuruh pilih 20 lagu. Nah, mm -hmm. um, aku nih suka sama jusi Lucy. Kakak tau jusi Lucy, iya tau tau. Aku ngikutin, uh, nah aku tuh suka banget sama jusi Lucy sampai aku tampar. tuh... Sampai uh, aku di pipi, Sampai aku aku sampai dulu tuh sebelum ikutin biasa aku ngejar-ngejar mereka manggung di mana di mana di mana gitu karena aku memang suka itu sama Jusilusi ini nah akhirnya kakaknya ini tuh sengaja banget dari lagu satu ke lagu 19 itu orang-orang lain dan aku tuh beberapa udah kayak pilih udah mikir keras gitu loh kayak ini eh, nomor tiga, nomor dua belas nih bagus nih gitu kan. Terus ya. akhirnya nomor dua puluh itu yang nyiptain Jusilusi. Lucy. Dan demonya itu yang nyanyiin itu Wan Kaisar yang penyanyi Jusilusi. Loh aku kan tahu itu penyanyinya dia kan aku denger kan suara dia. Terus kak, kenapa nggak dari tadi ini nggak dari pertama aku bilang. Karena aku langsung pilih lagu itu pasti kan. Akhirnya aku pilih lagu itu. itu aku pilih lagu mana bisa ini. Selain karena relate juga sih akhirnya. Hmm, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Karena gimana ya, 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 kamu kan udah dapat feel-nya ya. Karena kamu awalnya emang suka, jadinya sefrekuensi nemu ini gitu ya. Terus liriknya juga kan kayak, pokoknya nih cewek tergila-gila banget deh. Tapi ternyata nggak bisa gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi ada nggak sih karena ini kan jadi single kedua kamu ya. Mungkin kalau di single pertama banyak cerita di sana. Di single kedua ini ada nggak part-part challenging banget, Rahel? Part challengingnya ini karena kan aku nyanyinya tuh sebenarnya uh, improve-nya banyak ya. Jadi kalau misalkan ada nada nada yang, yang tinggi ada apa, aku tuh selalu ada gitu. Cuman specifically lagu ini karena kakak tahu sendiri kan tipikal lagu Jussi Lucy itu kan datar yeah. aja kan jadi kayak untuk yeah. diartikan yeah. aja nah ini salah yeah. satu challenge buat aku karena sejujurnya aku tuh nggak bisa nyanyi tanpa improve oh oke okay. so, aku disuruh datar sama kak Ayu arrangernya apa produser untuk suaranya vokal director aku disuruh senyum setiap eh selama recording lagu tersebut jadi kayak <laughs> biar lebih ceria gitu karena kan aku nyanyi lagu set semua kan itu sih salah satu challenge-nya aku nggak bisa improve jadi harus datar semua gitu aduh akhirnya tapi bisa ya tapi hmm. lama nggak sih buat sampai akhirnya nyelesain ini itu Rahel paling MV-nya sih kak kalau misalkan itu tuh oh ya lagunya sendiri tuh Kak Denis dan Kak Iqbal itu di waktu recording mereka ganti beberapa lirik jadi langsung Uh, on the screen, langsung ganti itu bridge, semua satu paragraf lebih itu diganti karena menurut hmm. mereka waktu aku nyanyiin, kayak hm, ada yang kurang nih, ada yang kurang nih, kayak tuh udah cepet banget gitu. kayak wow, gini ya, ternyata anak seni itu keren banget gitu loh. Oke, 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 MV itu mungkin karena konsepnya itu kan aku udah pingin yang beda, kan? Dulu tuh sedih banget, jika bisa memilih itu sedih banget. Jadi, akhirnya ini lagu yang agak ngebeat. Um, dibuat akhirnya uh, konsepnya baju-baju segala macam tuh harus pop up color, nah, harus uang. Akhirnya bisa juga selama tiga bulan. Oh, Oke, okay. akhirnya selesai juga gitu. Nah, kalau di artworknya itu konsepnya itu yang uh, ide-idenya itu muncul dari kamu atau gimana, uh, ahel? Iya sih, aku cuman ngomong kayak kak, kayaknya ini uh, idenya tuh kayak lebih colorful aja gitu. Tiba-tiba hmm. udah seret, gitu. Oh, aku mau yang ini, gitu. Oke oke, kenyataan banget. berarti kemauannya, kemauan Rahel dan tim ini juga kebetulan juga ngerti ya satu frekuensi akhirnya dapat gitu. Kamu pun juga dapat filenya. Oke, okay, nah karena juga single kedua ini sudah rilis, apakah di waktu dekat ini sudah ada rencana-rencana yang bisa di-spill Rahel? Mungkin tahun depan kali ya. Karena nggak oh. ada mau, mau single lagi, cuman masih. <laughs> Oke 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 Tahun depannya ini Tengah-tengah Depan banget Atau akhir tahun nih Tengah-tengah Tapi agak depan Itu gimana oh, ya Tengah-tengah agak depan ya uh. Oke okay, deh Kita tungguin ya Listener Dari single ketiganya uh, Rahel semoga dilancarin lah ya Semuanya Oke okay. Rahel boleh gak sih Kita minta kamu nyanyi dikit aja nggak usah satu lagu deh Dikit aja Tentu ya Dimana bisa ini Boleh ya ya. ya boleh boleh Ku tergila-gila, tapi semua berkata mana bisa, mana bisa. Aku dan dirinya banyak berat, tak mungkin untuk bersamaku di sini. Kau ada di sana, inginkan dirinya, tapi nalarku bertanya apa bisa, apa bisa bisa lebih baik main aman jadi teman sudah ku senang walau kau ku inginkan. udah nggak apa-apa ya temenan aja listener. Oke oke oke. Nah ini buat listener yang kepo banget buat dengerin lagu fullnya sama MV-nya ini bisa di mana Rahel? Oke, okay, untuk listener semua, jangan lupa dengerin lagu Aku Mana Bisa. Udah ada di semua music platform, Spotify, JOOX, dan yang lainnya. Dan jangan lupa juga nonton MV-nya di YouTube Hits Record. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu ya, lagi-lagi kita diingetin lewat Mana Bisa ini. Supaya kita kalau mencintai itu, mencintailah yang normal-normal aja gitu ya. Karena mencintai dan juga mengidolakan pasti sesuatu yang beda lah ya di sini. <laughs> <laughs> Oke, okay, ya, yeah, thank you Rachel Manro Untuk waktunya sehat -sehat Terus, semoga next bisa ngobrol lagi ya Di next single kamu Terima kasih banyak, Kak Oke, okay, sama-sama Dan thank you juga buat listener Bingkai karya yang udah dengerin Kita ngobrol ya, di kali ini Di kesempatan kali ini Dan aku ulang, thank you semuanya Bye